Prague Castle ini dulunya tempat tinggal raja-raja, tapi sekarang udah dijadiin tempat tinggal presidennya. Nah, kita nih lagi jalan untuk ke istananya. Nah, hari ini kita full day jalan kaki doang dari pagi, dari atas castle, yaitu yang sekarang di Prague Castle yang kita lagi jalan ini, turun sampai ke Old Town. Dan kita sama sekali gak naik bus. Dan cuaca hari ini tuh adem banget sih guys, kayak seger aja gitu. Ini masih 18 derajat kali ya. Terus siang sih ntar kayaknya bakal panas, paling 27-28 gitu lah ya. Nah, ini bagus banget guys. Kita bakal naik ke atas dulu. Bye bye. Tapi di sini tuh ada penjaganya gitu guys, ada penjaganya dan kita bisa foto tapi kita nggak bisa pegang. Oke, kita mau foto dulu guys. Jadi guys, sekarang kita ngantri buat masuk ke dalam gerejanya. Aku nggak tahu sih bisa rekam atau enggak, tapi enggak ya. Tapi ini harusnya bagus sih, so let's see. Guys, ini kita juga jalan rame banget. Tapi yang lucunya, ini dia walaupun jalanan manusia juga banyak mobil-mobilnya gitu. Jadi kalau kita lagi foto tuh bisa berhenti foto cuma karena ada mobil mau lewat. Jadi guys, sekarang kita ada di atas Charlie Bridge.
Jadi Charlie Bridge ini adalah bridge yang menghubungkan dari bisa dari Prague Castle ke Old Town-nya. Dan di sini tuh uniknya udah gak dibuka untuk kendaraan umum, sekarang dibuka untuk pejalan kaki doang. Jadi panjangin jauh-jauh souvenir gitu guys di sini. Jadi pemandangannya bagus banget sih. Kalau mau foto Charlie Bridge-nya sendiri itu lebih bagus fotonya dari bawah. Lebih kelihatan kok dari atas juga kelihatan bentuknya. So guys, buat kalian yang suka banget sama pemandangan-pemandangan gitu, ini recommended banget buat ke Prague, karena Prague itu pemandangannya bagus banget, kayak bener-bener semuanya old town banget dan Euro banget sih guys. Koko. Yup, hello. Now kita on the way ke Old Town, dan di sini tuh jalannya enak banget ya guys, walaupun jalannya sama kayak di jalan yang di jalan oleh mobil, tapi tetap di sini tuh lucu-lucu gitu, ada toko-toko